Nah, di sini juga ada jual celana dalam CD dan river, Mbak. Sendiri aja deh. Sendiri. Bikin video, Mbak. Ketemu. Halo teman-teman yang terkasih dan tersayang dimanapun berada hingga di seluruh penjuru dunia. Selamat datang di channel YouTube Mbak Sevlog. Kali ini saya berada di Mongkok ya, ini tepatnya di taman yang sangat kecil sekali ya. Di sini juga ada teman-teman ya, pekerja migran yang menikmati liburan di hari Minggu ya. Jangan lupa dukung selalu channel YouTube saya dengan cara like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman. Selamat menonton. Nah, seperti ini teman-teman ya, situasi di Mongkok ya. Ini saya turun di taman kecil ya, tetapi bersih sekali. Dan di sini ya, ada teman-teman pekerja migran Indonesia yang menikmati liburan di sini. Nah, seperti ini ya situasinya. Pokoknya ikuti terus saya teman-teman. Inilah ya teman-teman kita pekerja migran Indonesia yang berjuang demi keluarga, demi masa depan ya. Jauh dari keluarga. Nah, semangat mereka sangat tinggi sekali ya teman-teman. Ini inilah pahlawan keluarga. Nah, sedang menikmati liburan di hari Minggu. Iya. Nah, ini saya mau jalan ke arah sini ya, teman-teman. Nah, ini situasinya. Jalan-jalan menikmati hari Minggu ya, dengan santai. Nah, di sini juga terdapat toko pakaian ya, teman-teman. Banyak toko pakaian ya, seperti ini ya teman-teman. Nih, yuk kita jalan ke depan teman-teman, menikmati pemandangan. Nah, di sini juga terdapat banyak topi. Nih, siapa yang mau beli topi ini, payung ya teman-teman. Nih, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini ada Mbak. Ada mbak-mbak pekerja migran Indonesia yang menikmati liburan. Nah, di sini juga ada jual celana dalam CD dan ini alas kaki yang di dalamnya sepatu itu loh teman-teman. Masih sepi, barusan buka ini pasarnya. Nanti sambil nunggu toko buka ya. Siapa tahu ada barang yang cocok. Nah, untuk sementara ini masih pedagang-pedagang masih memulai ya, membuka barang-barang dagangannya. Dulu pernah ya teman-teman saya jalan-jalan di area sini, tetapi waktu itu masih pandemi ya, masih mencuri-curi waktu saya untuk pergi keluaran, dan waktu itu sepi sekali. Ruko-ruko ini tutup-tutup semua ya. Nah, sekarang sudah buka semua teman-teman. Nih, ada gelang jam, jam tangan. Nih, handuk. Nah, seperti ini ada yang jualan tas. Ini ada koper. Nah, di sini teman-teman jual koper ya. Nih, ada yang jualan BH. Sisir ya, seperti ini teman-teman. Nah, nanti saya sambil mau beli apa ya, peralatan HP apa gitu ya teman-teman, sambil jalan-jalan. Nah, seperti ini situasinya. Ini ada mbak-mbak yang jalan-jalan menikmati liburan juga. Seperti ini situasinya, para pedagang-pedagang ya menata barang dagangannya ya. Ini seperti ini. Dan untuk cuaca hari ini sangat cerah sekali ya teman-teman.
Nih, seperti ini nih. Masih membuka payung. Kiper, Mbak. Sendiri aja deh. Sendiri. Bikin video, Mbak. Ketemu Mbaknya, teman-teman. Mbaknya nanyain saya sendiri gitu. Nah, ini buah-buahan. Yang seperti ini ya. Ini sudah jam 10 lebih, hampir jam 11 ya, udah mulai rame ini ya. Nah, wah, ada durian, teman-teman. Ada durian. Ini ada panci. Ini jualan panci, piring. Nah, ini durian, teman-teman, mau beli. Untuk video saya kali ini saya akhiri di sini dulu ya teman-teman. Durasinya tidak usah panjang-panjang agar teman-teman tidak bosan ya melihatnya. Sebentar-sebentar saja atau sedikit-sedikit aja ya. Dan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman. Ikuti video saya berikutnya. Bye-bye.